لا إله
Allahu Akbar.
اللهم إنا نسألك رضا قال الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضا قال الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضا قال الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهديك السر عنا salatu wassalam ihda asyrata imra'atan
Al-Awwal Khadijatu bintu Huwailid Al-Asadiyah wa hiya sayyidatu nisa'ihi wa asbaquhunna islaman wa nikahan wa lam yatazawwaj fi hayatiha ghayruha wa baqi nisa'ihi as-sani Aisyatu bintu Abi Bakr as-Siddiq الثالث وصورته بنت زمعة والرابع وحفصته بنت عمر بن الخطاب الخامس وزينب بنت خزيمة السادس وزينب بنت جحش السابع وأم سلمة بنت أبي أمية الثامن وأم حبيبة بنت أبي سفيان السامر وجويريه بنت الحارث الهزاعية العاشر وميمونة بنت الحارث الهلالية احدى عشر وصوفية بنت خيي النديرية وهؤلاء المتفق عليهن من أزواجه عليه الصلاة والسلام ماتت منهن في حياته سنتان خديجة وزينب بنت خزيمة وتوفي عن تسع البواقي رضي الله تعالى عنهن. Kita tidak boleh ya melihat ada orang alim istrinya banyak ya, itu orang itu ya doyan kawin ya. Hati-hati ya, mulut harus dijaga apalagi hati ya. Jadi harus jaga apalagi ya nabi ya, nggak boleh ya. Jadi nabi itu kawin pertama kali dengan apa? Dengan seorang janda. Ya, namanya Sayyidatuna Khadijah. Ya. Kalau Nabi ya doyan kawin enggak mau sama yang tua. Ya. Pastilah sama yang muda. Ya. Nah, jadi istri pertama Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidatuna Khadijah, ya, yang mana sudah pernah kawin, ya, janda, ya, jadi bukanlah perawan, ya, sudah janda, ada mengatakan janda dua kali, ya, Sayyidatuna Khadijah. Bintu Huwailid al-Asadiyah. Wahia Sayyidatu, dan dia ini adalah ya Sayyidah Sayyidatun Nisa'i
yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semua istri-istrinya adalah Sayyidatuna Khadijah. Ya, sebab apa? Ya, sebab yang membantu penyebaran agama Islam pertama kali adalah Sayyidatuna Khadijah. Yang masuk Islam pertama kali percaya kepada Nabi Muhammad adalah siapa? Sayyidatuna Khadijah. Ya, wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidatuna Khadijah. Ya. Wa asbaquhunna islaman wa nikahan. Ya, yang paling pertama kali masuk Islam dan menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa perempuan itu namanya? Khadijah. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau duduk-duduk ingat kepada Khadijah. Ya. Kalau sedang senang ingat sama Khadijah. Kalau lagi sedih ingat kepada Khadijah. Kenapa? Karena sedih senang bersama Sayyidatuna Khadijah. Ya, istri pertamanya yang menghabiskan hartanya semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu membantu kalau Nabi Muhammad sedang sedih, sedang takut. Siapa yang membantunya? Adalah Sayyidatuna Khadijah. Ya, bahkan setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah, Nabi Muhammad kawin dengan perawan, ya, yang bernama Aisyah binti Abu Bakar. Ya, cantiknya bukan main Sayyidatuna Aisyah, sampai dipanggil oleh Nabi Muhammad apa? Kumair. Ya, karena putih kemerah-merahan. Ya, umurnya juga masih ya belum 10 tahun. Ya, waktu kawin belum 10 tahun, tapi ya sewaktu berhubungan sudah mau jalan 10, karena perempuan Arab nggak sama perempuan ya ajam, ya beda, ya perempuan Arab cepat dewasa. Ya, sampai sekarang orang di sana itu masih kalau nikah ya ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun, ya masih sampai sekarang. Ya, kalau yang di kita dulu-dulu masih mengikuti, ya, seperti Umi Ana dulu 16 tahun, ya, masih. Kalau orang-orang dulu masih kawinnya belasan tahun, ya. Saya tanya sendiri sama Habib Ali, gimana dulunya? Ya, orang-orang dulu, ya, belasan tahun kawinnya. Ya, sekarang ini aja banyak apa? Banyak aturan begini, makan ayam makan ke rumah orang kena denda, ya. Ini orang otaknya ditaruh di dengkul semua ini, ya. Sedikit ham itu apa artinya? Bukan hak azazi manusia, ham itu kesedihan. Ya, kita baca doa tadi, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham. Ya, itu apa doanya? Ya Allah, lepaskanlah kesedihan. Ya farijal ham. Ya itu ya. Ham itu kesedihan namanya. Ya, sedikit-sedikit masalah. Ya farijal ham. Ya kasifal gham. Wahai yang menghapuskan ya al-gham. Gham itu sama kesusahan. Ya. Jadi kita harus tahu kalau kita baca semua yang kita baca tadi adalah doa, ya. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdih, wahai yang kepada hambanya yang selalu apa? Ya man li abdih yaghfir, kepada hambanya itu selalu mengampuni dan juga selalu menyayang. Ya man li abdih yaghfir wa yarham. Ya. Jadi harus tahu ham-ham ini semuanya masalah. Ya, jadi enggak ada yang betul. Hak azazi manusia itu ham, kesedihan, kesusahan, ya. Nah, jadi kita ini perlu tahu ya, ham-ham itu adalah
masalah. Jadi bukan melancarkan perjalanan, menyusahkan hidup. Ya, kita ini sudah enak hidupnya. Sudah adanya Nabi Muhammad SAW adalah hidayah buat kita, hadiah buat kita. Ya, ana nikmatun muhda, kata Nabi Muhammad. Aku adalah nikmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk umatnya. Ya, jadi dengan adanya Nabi Muhammad kita itu adalah kenikmatan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipersulit, ya, jangan dipersulit, ya. Jadikan kenikmatan hidup ini untuk beribadah, salat 5 waktu, mendidik keluarga, mengajarkan ke anak istri, ya. Untuk apa? Semuanya untuk kenikmatan. Ya, kita belajar, ya, di dalam menikmati hidup di dunia. Menikmatinya bagaimana? Menikmatinya dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah, ya. Banyak orang sekarang ini, ya, nikah sama perempuan pakai kerudung, ya, dibuka kerudungnya, ya. Kenapa? Gak gaul, Neng, katanya. Ya Allah, ya. Perempuannya sudah pakai kerudung, ada yang sudah pakai cadar, dibuka, ya. Jadi kepengen dia itu dilihat oleh orang lain, ya. Dia punya istri, ya, baheno. Dia punya istri cantik, ya. Supaya apa? Supaya enggak malu dibawa kondangan, katanya. Nah, jadi punya istri kepengen dinikmati orang lain. Nah, ini bukan sifat Islam. Ya, orang Islam itu paling marah kalau istrinya dilihat orang. Ya. Ada seorang sahabat, ya, dia mengatakan kalau istri saya, ya, ngomong sama orang lain yang bukan mahramnya, orang itu saya cincang habis, katanya. Ya. Nah, itu orang Islam itu cemburu. Cemburu itu dibolehkan kepada siapa? Kepada suami. Istri enggak boleh cemburu. Ya. Enggak ada dasarnya istri itu cemburu. Yang dibolehkan cemburu itu hanya laki-laki. Ya, itu baru laki-laki tulen. Nah, sekarang ini banyak suami soleha. Nah, ya, istrinya dilihat orang, hehehe, ya, tawa ketawa. Itu namanya suami soleha. Ya, nah, jangan mau jadi suami soleha. Harus apa? Harus suami tulen, ya, yang bertanggung jawab, ya, yang mengurusi keluarga, ya. Nah, itulah bagusnya kita nikah dengan orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Kalau dia enggak mau, dia lepas. Kalau dia mau, dia pegang, dia urus, ya. Nah, itu baru laki-laki tulen, ya. Nah, jangan jadi suami soleha. Bu, jangan mau punya suami soleha. Cukup kita aja yang soleha, ya. Khadijah bintu Huwailid al-Asadi, wahia sayyidatu nisa'i, yang paling, ya, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dari istri-istrinya. Wa asbaquhunna islaman, yang paling pertama kali Islamnya dan nikahnya. Ya, walam yatazawwad fi hayatiha ghairaha, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah kawin, ya, sebelum meninggalnya Sayyidatuna Khadijah. Ya, sebab apa? Sebab perjuangannya Sayyidatuna Khadijah itu sangat hebat, ya. Jadi punya toko dijual, punya simpenan dikasihkan semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad tidak mau, ya, kebaikannya tersebut dibalas dengan apa? Ya, dengan menikah lagi. Ya,
Jadi banyak ada perempuan bilang, ya kalau mau nyontoh Nabi Muhammad jangan nikah lagi, ya sampai meninggal, ya. Nah, ente mau cepat meninggal, ya. Nah, dan anak doain nanti, ya. Jangan mau, ya. Jadi kalau ada yang ngomong begitu, ya ini bukan maksudnya ini, ya ini bukan contoh. Mau mencontoh juga nggak apa-apa, ya. Mau mencontoh juga nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak mau juga jangan menyalahkan. Al-Quran saja tidak melarang, ya. Jangan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, ya. Boleh, ya, boleh, asal jangan suami saya, ya. Kata perempuan, ya boleh, nggak apa-apa, asal jangan yang di rumah, katanya. Oh, tetangga nggak apa-apa, ya. Ya. Jadi walam yatazawwad fi hayatiha, Nabi Muhammad tidak pernah menikah sehayatnya. Sehidupnya Sayyidatuna Khadijah. Jadi kita jangan, ya, masalah ini kalau kita enggak setuju ya diem, jangan banyak ngomong, ya, jangan banyak jangan banyak comel, ya, kalau orang bilang itu, ya enggak setuju ya diem, ya. Yang kedua, Aisyatu bintu Abi Bakar As-Siddiq, ya. Yang kedua Aisyah. Yang ketiga Saudah bintu Zam'ah. Nah, yang setelah Sayyidina Aisyah ini semuanya udah tua-tua semua, ya. Nah, setelah Saudah bintu Zam'ah, Hafsah bintu Umar bin Khattab, Zainab bintu Huzaimah, Zainab bintu Jahsin, wa Ummu Salamah bintu Abi Umayyah, wa Ummu Habibatah bintu Abi Sufyan, wa Juwairiyah bintu Haris Al-Huza'i, wa Maimunah bintu Haris Al-Hilaliyah, wa Sofiyah bintu Huyai An-Nadiriyah. Haula muttafaqun alaihinna. Ya, mereka ini semuanya sudah disepakati oleh para ulama. Mereka adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal di antara mereka matat minhunna fi hayatihi, di masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua istri yang meninggal. Ya, Sayyidatuna Khadijah bersama Zainab bintu Huzaimah. Ya. Wa tufiya an tis'il bawagi, dan meninggal dari 9 sisanya, ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad meninggalkan istri berapa waktu meninggal? 9. Ya, meninggal sebelum Nabi ada 2. Yaitu siapa namanya? Sayyidatuna Khadijah, Zainab bintu Huzaimah. Ya, Zainab bintu Huzaimah. Ya, meninggal sebelum Nabi, ya. Yang lainnya meninggal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ada yang datang sama Nabi nawarkan, ya, Nabi, ya, maukah nikah sama anak saya? Anak saya cantik, masih perawan, ya, tidak pernah sakit seumur hidupnya. Sama Nabi, enggak ada manusia yang enggak pernah sakit. Ya, enggak ada manusia yang enggak punya aib. Ditolak sama Nabi. Jadi bukan karena cantiknya. Bukan karena, ya, enggak ada aibnya. Ya. Semua manusia itu ada kekurangannya dan ada kelebihannya, ya. Jadi yang cantik, yang enggak ada aibnya ditolak sama Nabi. Ada juga yang mau bersama Nabi, ya, tapi tidak mau susah, ya. Nah, kata Nabi, kalau mau jadi istriku harus susah, ya, harus apa adanya. Jadi apa, ditolak sama Nabi, ya. Jadi yang mau senang, ya, jangan sama Nabi, ya. Jadi istri-istri Nabi ini semuanya ummahatul
mukminin, ya, ummahatul mukminin, ya, ibu kita. Jadi yang sudah dinikahin sama Nabi tidak boleh dinikahin oleh orang lain, ya, karena sudah ditetapkan oleh Allah, ya, wa azwajuhu ummahatul mukminin. Istri Nabi itu adalah ibunya orang mukmin, ya. Sebagaimana Imam Ali karamallahu wajhah sewaktu adanya perang Jamal, ya. Perang Jamal itu yang mana perangnya bersama Sayyidatuna Aisyah, ya. Sayyidina Ali memenangkan peperangan, tapi Sayyidina Ali apa? Menjaga kehormatan Sayyidatuna Aisyah. Ya, Sayyidina Aisyah diletakkan di kuda yang paling bagus, ya. Tiap hari ditengok oleh Nabi, oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tiap hari, ya. Ditanya oleh Sayyidina Ali, "Ya Ummah, atahtaj?" Ya, "Wahai Bunda, apakah engkau butuh sesuatu?" Ya. Musuh dimuliakan. Kenapa? Karena Sayyidina Ali mengetahui ini adalah ibunda, ibundanya. Ya. Istri Nabi adalah ibu kita. Eh, sama orang si Ali dilaknat, nauzubillah. Ya, hati-hati. Ya, sekarang sudah banyak di Bandung orang si A. Ya, yang tugasnya cuma melaknat sahabat, melaknat istri Nabi, ya, hati-hati. Ya, cinta kepada ahlil bait. Ya, itu kedoknya. Cinta kepada ahlil bait, cinta kepada Habib, tapi benci kepada sahabat Nabi. Ya, ini yang kita tolak. Hati-hati. Ya, majelis kita harus kita lindungi. Apabila ada yang ngajak cinta ahlil bait, kita cinta semua. Ya, enggak ada cintanya sama Habib saja, enggak cinta sama sahabat Nabi. Nah, itu bohong. Ya, kalau kita cinta sama Nabi, apa yang ada pada Nabi kita cintai, itu yang betul. Ya, Nabi punya onta, kita cintai ontanya. Nabi punya anak, kita cintai anaknya. Nabi punya keturunan, kita cintai keturunannya. Nabi punya sahabat, kita cintai sahabatnya. Apapun yang melekat dengan Nabi, semuanya kita cintai. Enggak ada yang terkecuali. Kalau ya, kalau ada yang tidak baik ada pada Nabi, berarti Allah salah milih Nabi. Ya. Nah, manusia ini banyak. Ya. Allah pilih dari antara semua manusia, yaitu dipilihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan sampai ada yang percaya ya dengan si A itu, ya, si A itu dia tidak percaya dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkedoknya cinta kepada keluarga Nabi, ya, mereka melaknat sana melaknat sini, nauzubillah min dzalik, ya. Wa amma auladuhu alaihi salatu wassalam, adapun anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal asah annahum, yang paling sahih, paling benar, sungguhnya mereka itu tiga laki-laki, wahum al-Qasim, wahwa akbaruhum, yang paling besar, ya, karena Nabi Muhammad itu panggilannya Abul Qasim, ya, yang paling besar adalah Qasim, yang kedua Abdullah, ya, dikatakan juga wa yugaluhu at-tahir, at-tayyib, ya, at-tayyib at-tahir, ya, digelari juga at-tayyib at-tahir Abdullah. Suma Ibrahim, kemudian Ibrahim. Matu atfalan, semuanya meninggal masih kecil, atfal, ya. Wa arba'u banat, dan ada empat perempuan. Wa hunna Zainab, wa Rugayyah, wa Ummu Kulsum, wa Fatimatuz Zahra. Ya, ada empat. Isna hatta tazawwajna, ya, mereka semua hidup, ya, empat ini, Zainab, Rugayyah, Ummu Kulsum, Fatimatuz Zahra, ya, hidup
ya di zaman Nabi, ya mereka hidup semuanya sampai dinikahkan sama Nabi, sampai hijrah bersama Nabi ke Madinah. Wa kulluhum min zaujatihi Khadijah. Semua anak Nabi itu lahirnya dari siapa? Dari Sayyidatuna Khadijah. Ya. Jadi satu ya, illa Ibrahim, kecuali ya Ibrahim. Ya, Ibrahim itu fa innahu min sariyatihi, dari budaknya Nabi, yaitu namanya Mariatul Kibtiyah, Mariatul Kibtiyah. Min sariyatihi Mariatul Kibtiyah, hadiah dari Raja Mesir, ya, Raja Mukaukis. Ya, wa kulluhum tufu qablahu, ya, semuanya meninggal sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari anaknya tadi semuanya, ya, Ghassim, ya Abdullah, ya Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah, semuanya meninggal sebelum Nabi Muhammad, kecuali siapa? Fatimatuz Zahra, ya, kecuali Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, meninggalnya setelah 6 bulan. Ya, setelah 6 bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sewaktu malaikat ya masuk ke rumahnya, ngetok pintu, dibukain oleh Sayyidatuna Fatimah, ya. Dia bilang, "Ya Abi, ya lam yujad ya nas, ya. Aku tidak dapatin orang, ya, yang ngetok pintu tadi siapa?" Maka kata Nabi Muhammad, "Wa Jibril." Dia malaikat Jibril, ya, bersama malaikat Izrail, ya. Akhirnya apa? Nabi Muhammad menjelaskan kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah, ya, malaikat Jibril datang menawarkan, ya, Allah Subhanahu wa taala ya menawarkan kepadamu ya Muhammad, mau meninggal sekarang atau nanti? Kalau mau nanti, mau dipanjangkan umurnya. Ya, di mana ada manusia seperti ini? Ya, ada nggak yang di kampung ini datang malaikat nawarkan dulu? Ya, mati langsung dicabut jebret. Ya, ya nggak. Nah, inilah khususiahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling mulianya manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langsung menangis Sayyidatuna Fatimah, ya, nangis, ya, nangis terseduh-seduh, ya, mau ditinggalkan ayahnya, ya. Akhirnya apa, ya, dipanggillah Sayyidatuna Fatimah, "Fatimah, ke sini, ya, sini aku bisikin," kata Nabi, dibisikin kupingnya, langsung tertawa. Ya, Sayyidatuna Fatimah tertawa, ya, tertawa, tersenyum-senyum dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah, ya, yang mana Nabi Muhammad meninggal di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Ya, Nabi Muhammad meninggal di pangkuannya Sayyidatuna Aisyah. Ya, sama orang Syiah dilaknat Sayyidatuna Aisyah, ya. Nah, itulah bodohnya orang-orang ya. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Amin. Ya. Jadi setelah beres ya, penguburan sudah beres, Sayyidatuna Aisyah ya masih kepengen tahu. Ya, ya Fatimah, aku melihat engkau nangis sewaktu ayahmu mau meninggal. Tapi setelah dibisikin, engkau itu tersenyum-senyum, ya, senang. Ada apa? Apa yang dibisikin oleh ayahmu? Ya, enggak apa-apa, aku adalah ibumu juga, katanya. Ya, akhirnya apa? Kata Sayyidatuna Fatimah, "Ayahku bilang, yang pertama kali menyusul aku dari keluarga kita adalah kamu." Ya. Jadi Sayyidatuna Fatimah senang, ya. Jadi enggak lama lagi kumpul lagi bersama ayahnya. Kalau kita ketakutan, ya, enggak nafsu makan. Ya enggak? Ya. Mau mati, ya. Kalau orang soleha, ya, orang soleh, ya, mati itu adalah ibadah.
ya, mati itu adalah ya kesenangan, ya. Kenapa? Karena bertemu kepada Allah. Ya, orang Islam, orang mukmin ya tidak takut mati. Ya, mati itu adalah kesenangan, ya. Yang biasa dilihatnya tembok, ini surga dilihatnya. Ya. Nah, itulah kalau orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqahu. Itu dalam hadis, barang siapa yang kepingin bertemu kepada Allah, Allah pun ingin bertemu kepadanya. Ya, barang siapa sebaliknya, man kariha liqa Allah, kariha Allah liqahu. Barang siapa yang tidak senang bertemu kepada Allah, Allah pun tidak senang kepadanya. Tidak senang ketemu kepadanya. Ya. Jadi ya sebagaimana orang-orang soleh itu kalau ketemu kepada Allah senang. Ya. Kenapa? Tidak ada pandangan, tidak ada pertemuan yang paling indah adalah bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus tanamkan keyakinan di dalam hati kita, keyakinan di dalam hati kita bahwasanya kita pun akan dibacakan, ya, seperti ini almarhum, ya. Nah, belum tertulis saja, kalau mau ditulis enggak apa-apa, nanti anak baca, ya. Nah, ya, jadi kita pun akan dibaca juga di sini, mau tidak mau, ya, senang tidak tidak senang, ya. Jadi lebih baik kita mau, lebih baik kita ya yakin, lebih baik kita percaya. Karena apa? Karena ya semuanya wal mautu atin an qarib, kullun lahu minhu nasib. Kematian itu akan datang dekat, semuanya dapat kebagian semua. Enggak ada yang tertinggal. Kullun lahu minhu nasib, bahwa danin an qarib, bahwa musibah amma. Yang kecil, yang besar, semuanya kebagian. Jangan takut, ya, nggak kebagian. Ya, semuanya bakal kebagi. Bahwa danin au nasib, ya, mau kecil, mau besar, semuanya kebagian. Bahwa musibah amah, itu adalah musibah semuanya kena semuanya. Yaitu adalah kematian. Ya, nah, jadi. Ya, kita mau nggak mau cinta kepada kematian. Kenapa? Karena bakal pasti datang kematian itu, tidak akan ya salah alamat, ya mungkin nggak ngedor rumah orang lain, ya nggak mungkin, ya sudah tahu, ya langsung, bukan lagi JNE, ini paket kilat langsung, ya paketnya langsung. Ya, itu. Jadi datangnya itu secara tiba-tiba. Makanya kita ya setiap sebelum tidur jangan lupa ambil wudu, ya. Sebelum tidur jangan lupa baca zikir subhanallah 30 kali, ya. Alhamdulillah 30 kali. Allahu Akbar 30 kali ditutup. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu, wa ala kulli syai'in qadir. Terus baca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali ditiupkan di badannya. Ya. Jadi kalau kita meninggal pun dalam keadaan husnul khotimah. Ya, karena apa? Satu-satunya kenikmatan yang besar adalah apa? Husnul khatimah. Yang paling besar nikmat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya. Berapa banyak orang kepingin ya meninggal dalam keadaan zikir, la ilaha illallah, langsung mati. Wah, nikmat banget itu. Ya enggak? Ya. Ini lagi ngumpetin orang mati entar. Na'udzubillah min dzalik, ya harus dijauhi. Yamutul mar'u ala ma asyahale, ya meninggalnya seorang itu bagaimana hidupnya. Kalau hidupnya suka zikir,
suka sholat, suka ibadah, insya Allah meninggalnya dalam keadaan ibadah. Ya, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Meninggalnya seorang itu bagaimana hidupnya. Ya, kalau hidupnya suka jalan-jalan, meninggalnya lagi jalan-jalan. Ya, suka hiking, meninggalnya lagi hiking. Ya, ya. Suka naik apa? Manjat apa? Main apa itu? Manjat tebing, meninggalnya lagi jatuh dari tebing. Ya, ya. Gitulah. Ya, kata Nabi. Ya mutul mar'u ala ma asya alaih. Ya yuhsyarul mar'u wa ma mata alaih. Ya nanti dibangkitkan bagaimana matinya. Ya. Matinya bagaimana hidupnya. Dibangkitkannya bagaimana mati? Bagaimana matinya? Kalau matinya dalam keadaan tidak baik, dibangkitkan juga dalam keadaan tidak baik. Ya, kalau matinya dalam keadaan baik, dibangkitkannya juga dalam keadaan nikmat. Kata Sayyidina Utsman, ya, adzal qabru awwalu manazil, ya, kuburan ini adalah yang pertama kali. Ya. Idza apabila, ya, kita senang fama ba'dahu, ya, aisar. Ya. Kalau kita di dalam kubur ini senang, maka setelanjutnya juga akan lebih senang. Ya. Kalau kita dalam keadaan susah di dalam kubur, fama ba'dahu asyad. Kalau kita susah dalam kubur, maka selanjutnya dan selanjutnya akan lebih susah. Ya, akan lebih sakit, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah dan cintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi yang haram, mendekatkan yang halal, menjauhi yang makruh. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, farrij kurubal muslimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, irhamil masakin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Asr. Ya Rabbana, Ya Rabbana.
sabit ana qadamil habibi hutana arina qadimi qadul ata ahmadin bi bahjatin an ridho tarana wa rabbi fi kulli halin haflana wa hibala man wadda wa man wala